Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baik, untuk kegiatan kita pada hari ini, untuk kegiatan kita kali ini, Pak Fede akan mengajarkan satu buah lagu. Lagunya kemungkinan besar kalian sudah tahu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bertemakan lagu Natal. Biarpun Natalnya baru nanti, mungkin harus sekitar 1 bulan lagi, tapi tidak apa-apa. Kita akan belajar, kita akan menyanyikan lagunya sama-sama, dan juga ada sesuatu yang ingin Pak Freddy buat juga dengan lagu yang nanti kalian nyanyikan. Baik, langsung saja ya. Sekarang kita akan baca sama-sama. Jadi kita akan baca kata-kata dari lagu tersebut. Nah, lagu yang akan diajarkan atau yang akan kita nyanyikan bersama adalah dengan judul Jingle Bell, ya. Lonceng berbunyi, Jingle Bell, ya. Sama-sama kita baca ya, siap. 1, 2, 3. Jingle bells, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Sekarang yang keduanya ya. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Karena hari Natal kini telah tiba. Kita ulang ya. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Karena hari Natal kini telah tiba. Nah, tujuannya apa dengan kita membaca sama-sama? Supaya anak-anak, termasuk Pak Freddy juga, bisa mengucapkan kata-katanya nanti dengan baik dan jelas. Ya, baik. Sekarang kita akan coba menyanyikannya tanpa musik. Ya, siap. Pada saat menyanyikannya, tidak usah ragu-ragu. Ya, diucapkan dengan jelas dan keras. Ya, tapi tidak usah teriak. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi. Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Karena hari Natal kini telah tiba. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Bisa? Oke, sekarang kita akan coba menyanyikannya dengan musiknya ya. Kita nyanyikannya dengan semangat ya. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah,
bersama-sama. Kita sambutlah, mari bersama kita bersuka. Kita ulang. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Kristus telah lahir. Nah, seperti itu lagunya. Asik kan? Semangat dengan musiknya. Nah, untuk pada saat menyanyikannya, kita akan menyanyikan lagu ini sebanyak 2 putaran ya. Jadi jingle bells, kemudian lonceng berbunyi. Kemudian diulang sampai ditutupnya jingle bells lagi ya, tapi tidak usah sampai lonceng. Nah, setelah selesai sampai situ diulangi lagi dari awal. Jingle bells, lonceng berbunyi, jingle bells. Nah, penutupnya, nah itu nanti yang disebut dengan, boleh juga disebut dengan coda ya, penutup untuk endingnya, jingle bellsnya kita ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau ikutin urutannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Nah, pada saat kalian menyanyikan, seperti tadi Pak Freddy sudah sampaikan, kalian menyanyikannya dengan semangat, dengan pengucapan kata-katanya jelas. Nah, sekarang kalian coba menyanyikan sendiri dan Pak Freddy tidak ikut menyanyi. Ya, jadi kalian yang menyanyikan sendiri. Thank you.
jadi kalian berusaha untuk menyanyikan lagu ini dengan baik ya. Nah, untuk lagu ini kalian silakan mempelajari, karena ini akan ada tugas kalian membuat video lagunya. Nah, untuk aturan ketentuannya, bagaimana cara merekam dan segala macam, bagaimana kalian nanti membuat videonya, Pak Freddy akan tuliskan di Classroom ya, di Google Classroom. Nanti kalian bisa, nanti bisa dibantu oleh orang tua kalian, oleh kakak mungkin atau cici, untuk membantu kalian. Nanti di Classroom Pak Freddy sudah akan tulis ketentuannya bagaimana ya. Oke. Itu saja kegiatan kita hari ini. Tetap semangat ya, tetap belajar, tetap sehat, dan juga tetap bernyanyi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.